Wahai orang bersemangat, bangunlah tengah malam walaupun sekejap. Semoga Allah memutuskan kamu makam yang terpuji. Nak bangun malam tu kan payah, susah. Ingat, ingat bahawa nanti di alam kubur kita ditanam orang. Senyap sunyi, seorang pun tidak ada siapa nak menolong kita. Ditanam dengan papan, ditutup dengan tanah. Malam gelap, siang gelap, tutup dengan tanah. Malaikat datang bertanya soalan-soalan dengan api yang berapi-api, terlalu takut kita. Tetapi barang siapa bangun malam, nanti kuburnya terang-benderang seperti matahari baru terbit. Jadi saya pesan kepada tuan, cuba bangun buat malam. Bangun, kelima bangun, keempat bangun. Semayang, bermunajat, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, berbisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun dosa-dosa kita yang lalu. Kita mengaku dosa kita banyak. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami, kami menzalimi diri kami dengan dosa-dosa yang banyak. Wa illam tarhamna, dalam kata ampunkan dosa kami, ya rahmati kami dari kubunan dan khasirin, dosa kami jadi orang yang sangat rugi. Jangan menyesal di tepi kubur, jangan menyesal di padang mahsyar. Biar kita menyesal sekarang, mengalirkan air mata di waktu malam. Barang siapa mengalirkan air mata mengenangkan dosa-dosa yang lalu, maka Allah letakkan dia di padang mahsyar nanti di bawah tiang arasy, tak kena cahaya matahari.